السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila yawmiddin. alhamdulillah yang telah mempertemukan kita di video ini Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad pemimpin para rasul beserta para sahabat keluarga istri-istri beliau dan seluruh zuriyah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ikhwan fillah di berada. Di video kali ini kita akan belajar tiga niat zakat fitrah. Yang pertama adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Lalu kedua niat zakat fitrah untuk istri. Yang ketiga niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarga. Pertama untuk diri sendiri dulu jika mengeluarkan untuk diri sendiri bukan berbarengan dengan yang lainnya maka niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu An ukhrija Zakat al-fitri An nafsi fardhan Lillahi ta'ala Nawaitu An ukhrija Zakat al-fitri An nafsi fardhan Lillahi ta'ala Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah yang maha luhur nah, ini niat ini merupakan separuh amal atau ruhnya amal adalah niat zakat fitrah akan mendapat pahala jika niatnya untuk menjalankan perintah Allah kalau dicampuri niat misalkan ingin dianggap dermawan oleh orang lain tapi juga berniat untuk mendapatkan riba Allah itu tidak diterima karena mencampur antara Allah dan seseorang Allah tidak mau dicampur, diduakan Jadi amal ibadah harus murni hanya untuk Allah Jangan sampai kita menduakan Allah Itu namanya Yusriku nabihi syai'an Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan orang lain Firman Allah Wa ma'umiru illa Kita ini tidak diperintah kecuali untuk beribadah zakat ya, fitrah termasuk ibadah mukhlisin memurnikan niat hanya untuk Allah. Mukhlisina lahuddin. Jadi niat zakat fitrah murni untuk mendapatkan riba Allah karena Allah sudah perintah, maka kita laksanakan. Tidak ada campuran unsur-unsur lain itulah niat yang murni, ibadah yang ikhlas, suci, bersih, tertuju hanya untuk Allah. Artinya Ta'ala adalah Maha Luhur, Maha Tinggi, Maha Agung Kita ulangi lagi Jadi niat ini penting Kalau salah niat ya tidak dapat pahala Innamal amalu bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya Kalau diniati untuk Allah ya sampai Kalau dicampur ya tidak sampai Apalagi kalau hanya untuk urusan dunia Maka dia akan hanya mendapatkan misalkan dengan dipuji kalau yang dipuji orang ya sudah hanya itu yang didapatkan kita baca sekali lagi nawaitu an ukhrija zakat al an nafsi farbad lillahi ta'ala aku berniat nawaitu aku berniat menyengaja niat an ukhrija untuk mengeluarkan zakat al di zakat fitrah an nafsi untuk diriku sendiri fardun lillahi taala hukumnya fardu lillahi taala untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena zakat fitrah ini wajib untuk setiap jiwa meskipun itu bayi harus dizakati zakat fitrah Para pemirsa, sebagai tambahan ilmu informasi bahwa niat itu mahal luhal kolbu, tempatnya ada di dalam hati. Nah ini kok berupa berupa ucapan lisan, ini adalah lafal niat. Nah melafalkan niat itu menurut para ulama guru-guru dari kalangan madhab syafi'i itu hukumnya sunnah, melafalkannya itu sunnah. Jadi dalam rangka untuk menuntun hati, membantu hati dalam berniat tersebut. Nah yang tidak pakai nawa itu, yang tidak pakai lafal, ya silahkan ini tidak usah dipakai. Cukup niat di dalam hati saja. Tidak perlu bertikai, tidak perlu geger, tidak perlu saling menyalahkan apalagi membedahkan dan sebagainya yang mengikuti pendapat bahwa lafal niat itu sunnah silahkan diamalkan yang berpendapat lain ya silahkan tidak usah pakai nawa itu tahu usoli dan lain sebagainya wallahu alam biswab Allah lebih tahu mana yang betul yang kedua niat zakat fitrah untuk istri Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an zaujati fardon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an zaujati lillahi ta'ala. Jadi ini ada titik-titik ini bisa diisi namanya, disebutkan namanya boleh apalagi kalau istrinya lebih dari satu nah itu disebutkan yang istri yang keberapa di sini disebutkan namanya satu-satu diniatkan zakat fitrahnya sebutkan namanya tapi kalau istrinya cuma satu ya ini cukup disebutkan boleh tidak disebutkan juga boleh Nah, itu aku berniat an ukhrija mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitrah Aun Jaujati untuk istriku yang bernama sebutkan di sini Farudon Lillahi Taala. Nawa itu an ukhrija zakat al filtri an zaujati sebutkan namanya Lillahi Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau istrinya satu ya cuma itu saja boleh disebutkan namanya boleh tidak tapi kalau istrinya lebih dari satu sebutkan yang mana yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya ulang lagi untuk zakat fitrah yang untuk istri bismillahirrahmanirrahim nawaitu an ukhrija zakat al fitri an zaujati fardun lillahi ta'ala Lalu kita lanjutkan niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarga. Jadi kalau berasnya sekalian satu kantong gitu dijadikan satu untuk sudah dihitung untuk semuanya untuk seluruh anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Nah, maka niatnya juga bisa langsung seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal filtori an nafsi wa an jami'i man yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala nawaitu kita terjemahkan dulu nawaitu aku berniat an untuk mengeluarkan zakat al filtri zakat fitrah an nafsi untuk diriku sendiri wa an jami iman dan untuk seluruh orang yal zamuni yang wajib aku nafkai syaraan secara hukum islam farudun zakat fitrah hukumnya farudulillahi lillahi ta'ala untuk memperoleh keriduan Allah ta'ala Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa an jami'i man yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardun lillahi ta'ala ini kita baca tanpa ilmu tajwid kalau pakai ilmu tajwid syar'an fardun ini juga may zamuni jadi kita baca tanpa ilmu tajwid saja. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa an jami'i man yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardun lillahi ta'ala ini latihnya nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa an jami iman ini i jami iman yal syar'an lillahi taala terjemahnya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan untuk semua orang yang wajib aku nafkahi secara hukum Islam karena Allah yang maha luhur Oke, sekali lagi kita baca biar mantap nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi wa an jami'i man yalzamuni nafaqatuhum syara'an fardun lillahi ta'ala. Demikian para pemirsa niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk seluruh anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Semoga bermanfaat, kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan, mohon koreksi, mohon saran kritik di kolom komentar. Kalau tidak ada yang disarankan, tidak ada yang dikritikan, bisa komen apa saja yang penting mendapatkan pahala, bisa Alhamdulillah bisa subhanallah, bisa sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena nulis sholawat itu selama dibaca oleh orang maka penulisnya meskipun di kolom komentar akan mendapatkan pahala insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh